Pagi guys, pagi guys. Kita mau ngapain ya? Kita mau berkebun aja. Mau apa? Jebol singkong ya, singkong. Ayo. Singkong. Nah, ini dulu ditanam berapa lama ya? 5 bulan ya, 5 bulan ditanam sendiri, 5 bulan. Ini juga singkong. Nah, yang ini kemarin udah dipanen ya. Ini sudah kita panen. Terus ini juga ada. Udah kayaknya ini udah siap panen guys. Kita jebol semua ya. Oh, udah tinggi banget ini. Buat oleh-oleh di kota ya. Maklum ini di pedesaan. Oke, kita jebol dengan pacul ya. Pagi-pagi berkebun cari singkong guys, hasil kebun sendiri. Wow, kelihatan ini. Nah, ini udah kelihatan ini. Harta karunnya udah kelihatan ini. Nah, ini juga. Patah kan itu. Tol ya. Oke guys, kita akan jebol. Lihat kekuatan saya. Gila, berat banget ya. Ayo, semangat. Tak suntik serum dulu ya, kayak Kapten Amerika. Gila. Fucking shit, yeah. Kayaknya kurang dalam ya. Ini aku masih di bawah banyak itu. Yang di bawah masih 1, banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nanti kena tanaman beksa putih saya. Nah, seperti ini ya. Tuh. Singkong hasil kebun sendiri. Lumayanlah panen. Ini jebol bang, mau video apa ya? Apa pernah YouTube ya? Nah ini hasilnya ya guys, masih ada satu lagi. Si Kebul baru bangun. Si Kebul baru bangun ya. Ini bad mood ya. Baru bangun. Iya orangnya lari. Waduh ya. Nah, putus guys. Gimana deh? Singkong apa ini jenisnya tadi? Kan.
ketan. Singkong ketan ya. Sekian ikut. Nah, sekarang kita lagi menancapkan atau stek batang langsung ke tanah ya, untuk menanam singkong kembali. Nah, cukup seperti itu aja ya guys, seperti ini aja kita tancapin, terus kita siram air. Udah selesai untuk tanam bibit singkong kembali. Nah, itu aja ya teman-teman untuk keseruan panen singkong. Singkong jenis ketan ya. Di video Wijayadari, jangan lupa untuk subscribe, untuk berlangganan di channel YouTube kita ya. Dan see you.